Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersama ya, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari Khamis ini, semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah Auda, terlebih dahulu saya mengongsikan dua info semasa yang berlaku di sekitar daerah Blight, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di sebahagian sepanjang jalan Sungai 1 serta Sungai 2 dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari ini Khamis 13 Oktober 2022 bermula dari jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian mini feed pillar di simpang 404 Jalan Sungai 2. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan makluman yang kedua ya, iaitu mengenai dengan Brunei Methanol Company dengan kerjasama Jabatan Adat Istiadat Negara akan mengadakan kursus adat istiadat dan bahasa dalam bagi kakitangan Brunei Methanol Company yang mana ianya akan diadakan pada hari ini Khamis 13 Oktober 2022 bermula pada jam 8.30 pagi nanti dan akan bertempat di Dewan Bangunan Spark Sungai Liang. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Setiap perniagaan pasti ada pasang surutnya. Apa yang penting ialah kesabaran yang tinggi di samping memiliki kekuatan dari segi mental serta fizikal untuk terus bertahan. Mengetengahkan produk krepek, Hajah Suryanti binti Mukin, 47 tahun, sudi mengongsikan pengalaman beliau sepanjang menjalankan perniagaan tersebut. Yang ku ingat kalau kerupuk-kerupuk ini start tahun 98. Tapi masa satu belum lagi kerupuk-kerupuk lah, masa satu biskut saja. Tapi berbagai jenis biskut. Sudah satu tambah lagi produk, tambah ada bedangan sudah kan. Awal tu kami seorang belum lagi bedangan lah. Start tambah bedangan itu mesti juga petani tambah produk kan. Tambah produk, tambah bedangan lagi. Macam itulah kalau petani seorang mana tahu mampu. Singkan sana tah. Makin meningkat-meningkat. Satu juga mesti kuat belajar. Masa tu tidak ada kerja juga lah. Tidak ada kerja kan. Sambil-sambil nunggu di rumah. Aku ni jenisnya bukan jenis duduk diam lah. Aku suka selagi aku mampu, selagi itu aku mau bekerja dan berusaha. Kan untuk bekerja makan gaji itu minta maaf juga. Aku ni tidak bersekolah. Terus terang lah beritahu lah. Sekolah pun dengan darjah nama dan juga kena pakai kan. Janji pandai menulis mana lah. Membaca syukur sudah. Ya tak. Kan bekerja pun berpikir juga, mau dengan cara macam manilah mungkin aku dapat menolong keluarga kan. Alhamdulillah ada yang menguda untuk diantar ke ofis, ke rumah-rumah, kadang-kadang orang pakai kawin, orang makan-makan. Setiap kesilapan yang dilakukan adalah datang daripada diri sendiri dan bukannya perlu menyalahkan orang lain. Kerana sifat bertanggungjawab adalah asas untuk berjaya. Selain mencari kesempurnaan dalam resepi, cabaran utama dalam bidang perniagaan makanan adalah apabila melayan kerenah para pelanggan. Cabarannya macam-macam lah, lah. Bukannya sebuting dua lah. Ha? Pasal kalau kita beritahu tadi, kalau komplain orang, maklumlah berdagang ini, nama-nama apa-apa jenis berdagang ini, mesti ada cabaran. Komplain orang itu, jangan kita ni sekali-kali macam, orang ini komplain, jangan. Atu ketani sebagai untuk memperbaiki. Orang komplain atu kalau boleh untuk memperbaiki kerja ketani.
Alhamdulillah setakat Ania dari dulu sampai masa ini, suamilah pendorong utama. Ialah yang membuat support arahku, ia juga yang mendorong kami untuk kalau macam kami Ania-Ania ini, ah, cubalah macam itu. Ia lagi mengajar macam ini, macam mana, macam mana. Ia lagi yang paling banyak support ke dia lah. Syukur alhamdulillah ia memahami kerjaku sampai kadang-kadang ada masa kan. Nah, untuk anak-anak, untuk suami, tapi alhamdulillah ia memahami juga lah. Oh, pasal saingan lah, ya Allah. Atu biasalah. Kata ni, anggaplah kalau saingan atu diperbaiki saja. Macam lebih banyak saingan, lebih perbaiki lagi kata ni. Macam kata ni ibarat jalan bah. Kalau kau masuk simpang terblok, indah mungkin kau akan diam di sana bah. Mesti kau cari jalan lain bah, kan? Nah, atulah. Nasihatku saja, kalau bolehlah bagi orang yang dah bekerja, tetaplah ha? Macam contoh macam kami dah bekerja. Ada baiknya baik dia berusaha sendirilah. Apa-apa pun ni, yang orang jangan mengharap. Berusaha tangga kejayaan. Perniagaan dalam Islam adalah satu ibadah yang sekiranya dilakukan dengan niat ikhlas serta bersesuaian dengan kehendak syariat Islam akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai dugaan dan rintangan yang perlu ditempuhi untuk berjaya dalam satu-satu perniagaan yang diceburi. Hanya individu yang tabah dan cekal saja mampu untuk bertahan di dalam dunia perniagaan yang penuh dengan cabaran ini. Menceburkan diri dalam bidang perniagaan tidak semestinya berpandukan kepada kebolehan. Kerana apa yang penting ialah semangat dan sokongan keluarga serta orang sekeliling dan model yang setimpal untuk satu-satu perniagaan yang hendak dilakukan.